معاهم ولا بيقرأوا عنهم، لو أنا دي أنا كل يوم بتواصل. So aku punya bas nombor 8 dengan 7 kat sana kot. So kat sini ni map dia. Ini map dia. Ini map dia. So opinion kat sini aku dekat sini orang mana eh? Aku pergi sini. So nombor 8 dengan nombor 7. So dekat Simon je aku pasang. Ada Simon dengan nombor 8. Aku pun dah beli tiket. So tiket boleh dalam bas. Sini aku kat sini. So kat sini depan nombor 7. So sini kat zaman Simon. Ni Simon. So pukul apa Simon Infinian ni, Infinian Street ni. So Simon Street ni ada benda ni. So 7.40 ada 7.10. Tengah-tengah 7.40 lah. So apa 7.40 dia ada nombor 8, hanya nombor 8 juga. Aku pergi Simon Street juga sini. Tak ada ni, tak ada. Ani mungkin ni abang kawan aku mungkin ni. So, pukul 7, nak pergi setengah. Yang ni mandi cepat dia, mandi cepat dia. Aku tak tahu berapa dulu ni. Yang ni jam seterusnya kot, lepas petang. Ni petang, ni pagi. Ni Samstag ni Sabtu. Son and Frankfurt Tech ni Anis Ahad dengan hari cuti. Dah cuti kena pakai jadual ni lah. Sama-sama. So ingat nombor 8 dengan nombor 7. Naik train. So pada ni aku nak pergi Munich naik kat sini. Bas kat sini dia sama ada lewat 5 minit ataupun lambat 5 minit. Bukan macam tu lah. Dia tak ada cap-cap. Kadang cap lah. Dan dia tak tunggu. Itu celaka tu. Aku nak tinggal bas. Nak kali lah. Nak pergi Venice. Kat Venice tinggal bas. Kat sini kat Malaysia kalau kita lambat-lambat dia berhenti kan. Tak sedap dia. Kau kena tunggu betul-betul dekat dia punya station. Barulah dia berhenti. Sini ada cerita kat sini. Ini aku rasa musical kot. Dalam sini banyak sebanyak. Sini banyak studio. Banyak macam orkestra kot. Dan sekarang ni suhu 2 darjah Celsius. So kat sejuk juga. Kalau aku tak pakai heat tag, nasib kau lah. Dia claim ultra warm lah kat dalam. So masalah. Boleh dah juga. Ciao kat sini. Ciao. Bye. Ayam tu ada bilang yang tu. So market macam 70. Kat situ ada satu kedai tau. Tak ada sign kat situ. Sebelah kedai yang sign pun ada lah. Yang tu kedai Afghanistan. So apa-apa barang Malaysia, Asia boleh beli kat situ lah. Tapi kok mahal lah kak. Diorang kata kok kat sini kok mahal. So aku pun tak beli sangat. So tengok-tengok sini memang kok mahal lah. Sini kalau orang Asia ke baikkan beli kat kedai Afghan tu. Kedai Afghan tu. Dan bila tu 7-11 dan orang kata bila ni antara yang expensive juga sebenarnya. Tapi itulah antara supermarket yang ada. Mini market. Ada nombor. Aku ni pun nombor 8. So aku tengok sekarang dah selatannya dah sampai. Tapi tak nampak lagi. Ha tu baru nombor 7. Ha. Nombor 7. Aku pun nombor 7 dia kena pusing dulu kat sini sini. Dia pusing dulu. Aku tak nampak tak apa nombor 7. So baru nombor 7 ni aku pergi Infineon dengan nombor 8. So pagi ni biasanya aku tengok nombor 7 je. Sekarang 40 sekarang. Buat cepat juga lah. 7.41 kan. Tak tepat lah. Itu kan Sima dalam perasan kat sini. Ini pun
hemat ni ialah route yang aku pergi ke di sini. Aku baru mula. Dah sampai. Aku naik. Balik patut dia kena tunggu dia pusing. Dia kena pisangnya tunggu dia balik. Saya balik bawa boleh dapat. Oh, pergi sini. Dan kerap pergi sini hari. So, ya. Tunggu lah bandar pusing di mana. Tunggu dia pusing lah. Tahu lah apa ni. Di sana. Sana bukan Infineon. Kalau Infineon kena ada sana. So, kena tunggu dia pusing. Lepas pergi ke Atrio. Atrio ni satu kompleks satu-satunya tak besar ni dekat villa ni. Kau Black Friday lah, sana banyak ni lah. So ni bas tempat ke Atrio ni. Aku nak pergi Atrio sebab dia kat hotel sekarang ni. So ni bas yang akan digunakan lah. Di Atrio ni. Ada nombor bullet plate awak, ada 72, ada 100 lebih. Tak tahulah. 72 lepas. Sini. Tapi bas ni dia nak pergi ke sana. So kita kena tunggu dia pusing juga. Jangan tunggu lagi sampai kau pergi malapan. Kamis apa dia makan dengan tim. Kemudian hari Jumaat dia balik ke Malaysia. Dia tumpah darah. Kerajaan dia hantar.
bus ini. Masyarakat kata betul, tapi dia pergi dengan orang masyarakat. Thank you.
97, so kat sini yang kat sana. Sampai dah punya penggunaan. Bye. Thank you.
Australia. From Australia, you're an Australian. Yeah. Video. Yeah. Video tadi hujan ni, entah tadi nak tadi. Makan di situ. Kat Malaysia tak? Kat Villa. Ni chicken crispy. Kau macam mission ni eh? Tak ada lagi. Dia banyak test pergi dalam. Oh, so kita ambil ni? Tak perasan. Aku komen. Ha. By Shah, our tourist guide. Bawa kain tu bapa ni ya. Kalau kita tak try tempat lain. Ada banyak cerita. Kita tak tahu kebab dia kebab. Ah, lah kita tahu. Ni kau tak alah ni Shah tanggung. Tak apa. Tidak.
So nak kemas apa dia? Ha? So nak kemas apa dia? Apa? Dah kemas apa? Dah kemas apa? Dia dah kemas apa? Mana? Mana? Masa apa? Tak rasa. Kurang masin. Kurang masin eh? Pedah-pedah dia. Kentang dia memang unik lah. Dia bukan macam normal fries kan? Dia buat sendiri lah kentang. Oh ya? Yeah. Nampak lah. Hmm, dia nampak. Dia tempin-tempin. So, kita letak garam. Ini tambah sikit. Malaysia penuh dengan perasa. Penuh dengan flavor. Ni, secah dengan ni. Okay. So, kita sisa dengan ini. Boleh tak ada cili yang dia ada ketchup sauce, tomato. Ketchup. Muka tak muka. Ini masuk YouTube tau. Ini aku dah tak kisah lah. This is... Oh! This is right. Due to today's Christmas party, and it's a special pleasure to welcome not only my team, also to welcome Sul and Sul. Yeah, thanks, thanks. You're having a great time, I hope, this week with us. As a team and yeah, thanks for having us there. Yeah, really, really happy here. Yeah. Yeah, I would like to thank Christoph, who organized everything. Yeah. Wait. Thank you for watching. Yeah, what's the name of the podcast? I think you have tasted this. Christoph, now you can go back to the kitchen. Butterflies, the beautiful kind, picking up for last time.